Kamu jenius. Ini sangat lezat. Suara apa itu? Dapur sudah tutup. Permisi ya. Oh, takut. Oh, apa? Beri aku makan. Aku sangat lapar. Tunggu sebentar. Tidak. Daging segar. Yummy. Berikan makanan. Ayo pergi. Padahal sedikit lagi. Aku benci makanan cepat saji. Ini hebat dan semua milikku. Hah, apa maksudnya itu? Gak boleh makan? Ayolah, aku tahu harus apa. Aku butuh tali ini. Gini, pasti akan berhasil. Ini dia, bersikaplah tenang. Dia tidak akan curiga. Berhenti, kamu tahu aturannya. Dilarang makan. Tunggu, apa itu? Ini peliharaanku. Kamu bercanda? Ini lucu. Kami sahabat. Dia sangat ramah. Enggak. Ini baru peliharaan. Pergi. Ini belum berakhir. Oke, coba lagi. Boleh aku masuk? Ada sesuatu yang beda. 3 kaki. Tunggu, aku cuma punya 2. Ini mode paling baru. Musim ini trennya 3 kaki. Keluar dari sini. Oh, dia jahat sih. Aku punya ide. Ini simpel. Aku hanya butuh boneka. Perlu dirombak dikit. Aku tahu yang kulakukan. Aku butuh otak. Sama kayak yang biasa dibuat mama. Masukkan ke dalam boneka. Pasang kembali kepalanya. Pakaikan topi bonekanya. Penyamaran yang sempurna. Ah, bonekamu lucu. Utuk. Mundur, ini milikku. Enak, ini sangat enak. Lezat dan segar. Persis seperti yang kusuka. Aku bisa makan ini sepanjang hari. Aneh, kabur ah. Ah, aku butuh itu. Ah, kemana dia pergi? Saatnya ujian. Dan kalian semua akan gagal. Mari kita selesaikan. Seharusnya ini mudah. Sebaiknya mulai. Kayaknya aku tahu ini. Aku akan segera kembali. Apa yang dia lakukan? Aku udah selesai. Ini dia. Berikan itu. Waktunya penilaian. Menarik. Seperti dugaanku, ini memalukan. Hanya ada satu hal untuk itu. Kamu dapat nilai F. Apa? Aku harus memperbaikinya. Ini gak akan berhasil. Aha, aku tahu. Ini sempurna. Mungkin ini bikin bapak berubah pikiran. Lezat dan berdarah. Itu bagus, kelihatannya lezat. Mungkin aku harus mengubah nilaimu. Selalu berhasil. Nah, selesai. Di mana lenganmu? Terserah deh. Mau apa kamu? Sebaiknya ini bagus. Atau kamu dalam masalah. Ini mustahil. Kamu gagal. Tapi aku udah belajar keras. Kalau permen gimana? Ini jeli cacing. Aku sukanya cacing beneran. Tidak, keputusanku sudah final. Uang. Tidak, pergi. Serius? Wow. Oh, aku punya satu ide lagi. Aku butuh ini. Makasih, sobat. Tidurku nyenyak. Tunggu, ada yang salah. Di mana tanganku? Oh, dagingnya empuk banget. Lengan lagi. Jangan lupain nilaiku, Pak. Hah? Oh, tentu saja. Biar ku perbaiki. Gimana? Makasih. Ini lumayan. Kamu terlihat konyol. Ini acara favoritku. Lucu banget. Oke, aku mau lihat. Wow, itu kocak. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya.
Olahraga emang berat. Aku butuh minum. Hei, kamu bawa minum. Bagi minumnya dong, boleh nggak? Aku ada ide buat ngeprank. Lihat nih, longgarin aja tutup botolku. Ini dia minumnya, silakan. Makasih banget ya. Apaan sih? Akan kubalas kamu. Apa-apaan? Tali sepatuku. Emangnya cuma kamu yang bisa ngeprank? Enggak lah. Siapa beruang? Ayo, saatnya pesta. Wah, kok gelap banget sih? Aku datang mencabut nyawamu. Nyalain lampunya. Kejutan. Selamat ulang tahun. Kami berhasil bikin prank. Tunggu, ini semua untukku. Yap, kalian berhasil ngerjain aku. Hari yang udah kutunggu-tunggu, ultah Ashley. Saatnya aku ngebalas yang dia lakukan di ultahku. Bakal nyesel dia bikin aku pipis di celana. Aku butuh pita ini dan ini, juga ini lagi. Oke, kelihatannya hebat. Saatnya beraksi. Hei, tolong bukain pintunya dong. Iya, buka aja. Dia nggak bakal mencurigai kamu. Ah, hai. Kamu datang awal ke pestaku. Makasih banyak udah datang. Heh, dia siap. Oke. Siapa sih itu? Iya deh, aku bukain aja. Siapa tahu. Astaga, ada kado gede banget nih. Buat aku ya? Pengen ngelihat isinya? Ini untukmu. Apa? Kok? Ini balasan buat celana basah gara-gara ulahmu di ultahku. Oke, jadi sentuhan terakhir sama pentingnya. Buah beri apapun bisa, tapi yang biru dan merah cantik. Ngapain dia di sana? Kayaknya bikin kue buat TikTok. Baiknya aku siapin followerku. Hai semua. Jangan berisik dan lihat nih. Siap? 1, 2, 3. Hancur berantakan deh kue dia. Aduh, dia lihat aku. Saatnya kabur nih. Dia barusan, apa? Kueku? Mungkin kepalanya bisa aku masukin ke stoples ini? Ada ide lebih bagus nih. Aku taruh aja stoples besar ini di kulkas. Oke, sip. Tunggu aja, dia bakal nyesel ngehancurin kueku. Oke, aku udah sembunyi dan prank siap. HPku udah nyala, dia lagi masuk dapur. Itu dia, sekarang dia jalan ke arah kulkas. Coba lihat. Apa? Apa itu? Kepala dalam stoples! Ya, kamu suka prank kami. Ayo, sapa dong followerku. Lihat cepat banget dia kabur, tadi terlalu gampang. Iya, iya. Serius deh, besar banget, sulit dipercaya. Kamu gak dengerin ya? Kamu ngeliatin apa? Ayolah, singkirin aja, majalah lama kan? Aku bosen dengerin cerita pizzanya lagi. Ini bagian dia ceritain tentang ukuran pepperoni. Apa-apaan? Dia ketiduran di tengah-tengah ceritaku. Sulit dipercaya, gak sopan banget. Tunggu, kayaknya aku ada ide nih. Ini pasti bakalan seru. Oke, kamu siap? Aku punya lemon. Ku cucurin aja ke mulutnya. Astaga, lihat airnya banyak. Astaga, asamnya. Wah, kasihan bener. Kamu kenapa? Kamu bercanda ya? Kamu megang lemon tuh. Akan kutunjukin rahasia cara pakai aplikasi ini. Lihat, aku punya Pop-It. Kita bagi satu-satu ya. Gak, pergi sana. Lagi rekaman nih. Kerjaannya cuma bikin TikTok terus. Kamu juga? Oke, udah pergi. Kita ulangin ya. Kamu ngapain sih? Lihat, aku punya alat lukis. Sorry kalau dia ganggu. Minggir sana. Dia nggak pernah mau main sama aku. Hei,
aku ada akal, prank. Dan karena itu, kuping kelinci, hai semua. Kamu harus pergi beneran. Ush. Apa ini? Aku tahu. Laser pointer. Ciu, ciu. Kali ini pasti bakal berhasil. Ciu, ciu. Ciu, ciu. Hah? Apaan tuh? Ada sesuatu di wajahku. Bentar. Keluar! Wah, keras banget. Dia pasti marah banget tuh. Peduli amat, semuanya kacau. Bentar, kamu ngelihatin tanganku yang palsu ini maksudku. Oh, aku tahu maksudmu, jenius. Kayaknya dia marah bener karena laser tadi. Tapi itu artinya aku butuh prank yang lebih seru lagi. Hai. Ups, salah buka pintu. Aku gak ngapa-ngapain kok, aku pergi. Tangannya! Sukses besar kayak katamu. Tangannya kejepit. Kayaknya dia bakal jerah sementara. Ini dia, oatmeal buat sarapan. Apaan nih, oatmeal becek? Eh, aku mau juga dong. Ayo, bagilah. Gak bisa, ini punyaku. Kesini. Lihat baskom ini, baskomnya aku isi air. Apa dia ngelihat? Enggak sih, segini udah cukup. Hehe. Oke, kamu ngelihat? Lihat di aksiku ini. Ih, dingin. Sekarang saatnya ngeprank. Kamu kok gitu sih? Astaga, siapa yang tanggung jawab nih? Berani-beraninya. Apa? Enggak, aku enggak ngapa-ngapain. Bukan aku. Kalau gitu, kamu gak boleh makan coklat. Huh. Kamu pelakunya. Pepperoni raksasa. Hah? Apa-apaan nih? Enggak, warna ini juga gak cocok. Kamu bercanda ya? Aku kebangun gara-gara dia gak bisa milih baju. Huh. Yang bener aja, aku gak bisa pakai ini. Pasti ada yang lain. Oke, ya, kayaknya bisa buat ngerjain sini kepala manekinnya. Ini bakal bikin dia ketakutan. Masukin aja kepala manekinnya ke dalam tudung, pas banget nih. Nah, oke, terus pakai ini di kakiku, bagus. Terus aku butuh celana training. Pakai di kepalaku dan lenganku. Aku siap balik ke ranjang. Oke, pakaiin sepatu di tanganku. Sip, sentuhan akhirnya bakal bikin seru. Ambil bantal dan lempar ke dia. Apa? Bukan kamu ya? Dia pikir dia siapa? Sembarangan main lempar bantal. Monster, kabur! Balik sini! Alarm gak disetel. Hey, kamu harus bangun. Pergi, aku ngantuk. Bangun. Apa? Bentar lagi deh. Bangun pagi paling nyebelin. Bentar dulu, kok? Dia masih tidur. Ini kan bukan urusanku. Bangun, ayo, saatnya turun dari kasur. Bangun, bangun, bangun. Astaga, akhirnya. Emang aku alarammu? Nah, gimana puas? Dia udah bangun. Apaan sih? Aku lagi tidur. Aku mau tidur lagi. Oke, aku udah siap. Apa? Dia masih tidur? Seriusan? Oke. Dia konyol. Butuh yang lebih kuat nih. Bangun! Mungkin bisa kutakut-takutin? Enggak. Coba pakai simbal ini ya. Bangun, bangun, bangun! Gak tahu mesti ngapain lagi, kehabisan ide. Balon, serius? Gimana caranya? Ngerti aku. Kamu emang cerdas.
Oke, aku udah siap. Kamu siap? Saatnya mecahin balon. Aku basah kuyup. Kamu ngapain sih? Kamu sih susah dibangunin. Jadi kamu ya? Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Oke, semua bukuku udah siap. Hah? Apa tadi ada sesuatu? Apa itu? Agak serem juga di sini. Apa-apaan tuh? Jangan, jangan! Hah, kena! Dia kabur secepat kilat. Aku pulang. Senangnya sekolah udah selesai hari ini. Lihat foto ini dan kuping kelinci bikinannya. Dia selalu aja jahat. Harus dibetulin nih. Untung ada spidol ini. Ku betulin dikit aja. Kayak gini. Dan ini. Apa dia bakal suka ini? Dia pasti lagi bikin ulah. Oh, aku tahu. Dia mengutak-atik foto itu. Nah, ini baru lebih bagus. Biar dia jera. Saatnya ngeliat keusilannya. Apa-apaan? Dia udah keterlaluan kali ini. Cukup. Nah, ini salah satu ideku yang lebih baik. Aduh, dia datang. Buruan ngumpet. Gak sabar mau ngeliat reaksinya pas dia liat wallpaper barunya. Hah? Apa-apaan? Kenapa kamarku? Mengerikan. Mukanya di mana-mana. Aku gak mau terus-terusan ngeliat dia. Gak. Kayaknya dia terus melototin aku. Aku gak tahan. Ini keterlaluan. Rawr. Dia keluar dari dinding. Mantul, ini lebih berhasil daripada dugaanku. Oh, aku benci kimia, parah. Kok banyak banget matematikanya? Dan aku gak hafal unsur apapun. Ada yang ngeliat gak ya? Kayaknya aku butuh istirahat nih. Yes, majalah favoritku lebih seru daripada kimia. Wah, aku suka tren baru itu dan rambutnya. Wah, dia baca majalah lagi. Ups. Nih, ambil dan bikin PR-mu lagi. Tapi aku benci kimia. Majalahnya ku ambil, ku balikin kalau PR-mu udah kelar. Dia separah pelajaran kimia. Pensilnya patah lagi. Tunggu, aku punya cat ini. Wah, aku jadi ada ide keren. Hei, apa PR-mu? Astaga, dia baca majalah lagi. Jennifer, aku bilang apa tentang PR tadi? Hei, ngapain kamu? Kena kau. Cat merahnya sukses besar. Balik ke majalah lagi. Tapi aku jenius abis. Ayolah, harus nyaman di sini. Percuma. Atau... Hei, apa-apaan nih? Chris, ini kamarku. Dan itu ranjangku. Bangun dan keluar. Kamu gak boleh ada di sini. Ya, terserah. Pergilah, aku mau nge-game. Aku bilang pergi dari sini. Kamu gak boleh di sini. Turun dari ranjang sekarang juga. Pergi. Dia terlalu berat buat diangkat. Aku gak tahan. Tunggu di sini. Kasurnya licin banget. Oke, ya. Kayaknya ini solusi buat masalah Chris. Aku segera balik. Apa Jennifer di sini? Enggak kayaknya. Aman. Saatnya tidur nyaman di ranjang lagi. Apa itu? Kayaknya ada yang merenggutku. Tolong aku. Ranjangnya telan aku. Dia jadi hidup. Kabur. Yes, pasti dia jadi kapok. Kurasa dia nggak bakal balik ke sini untuk sementara. Oke, HP, sabun cair, dan vas bunganya siap. Aku haus, kayaknya air teko itu segar. Wah, masih dingin juga. Ini dia. Chris, tolong aku. Aduh, Jennifer kesulitan, aku datang.
Wah, dia datang. Keluarin HP dan sabunnya. Jennifer, ada apa? Di mana kamu? Jennifer, ini nggak lucu. Kamu nggak apa-apa? Oke, dia udah teralihkan di sana. Ini kesempatanku. Dia tinggalin gelas airnya di sini. Aku ada ide lebih baik nih. Aku cuma mau pakai talenan kecil ini buat membalik gelasnya. Ini dia, tumpah dikit, tapi nggak apa-apa. Dilap aja airnya biar dia nggak curiga. Oke, sempurna. Terus tahap berikut, ini giliranmu sabun. Tuang aja sabun di lantai sini. Segitu cukuplah, usap dikit dengan tanganku. Bagus. Aku nggak butuh ini lagi. Dadah sabun. Pastiin HP-ku siap merekam keajaiban ini. Nah, udah siap di keranjang. Wah, kayaknya dia balik. Saatnya sembunyi. Kabur kemana dia? Itu kan HP-nya. Dia siapin HP buat merekam gelasku. Hah, dikiranya dia bisa ngalahin aku. Pasti ada yang bisa kulakuin ke dia. Tapi pertama, pakai mangkuk dulu buat ngatasin air ini. Nah, apa pendapatmu, Jennifer? Kamu gak sepintar itu, kan? Oh, tidak! Apa-apaan? Aku basah kuyup! Jennifer! Kayaknya aku menang nih. Ya ampun, stroberinya seger-seger. Jadi pengen buru-buru makan. Serbet siap dan aku siap makan. Tunggu. Ada cara biar lebih enak lagi. Kaleng krim kocok, itu yang kubutuhin. Ini bakal jadi... apa? Yang bener aja, mangkuknya kosong. Mana stroberinya? Tunggu, cuma ada satu tempat. Aku tahu, semuanya dia ambil dan dia makan. Gak bener tuh, aku harus bikin perhitungan. Tunggu. Aku tahu. Suka buah segar kan? Bawang ini bakal bikin dia berubah pikiran. Potong bagian atasnya dan taruh sesiung bawang di dalamnya. Terus kembaliin bagian atasnya. Nah, kelihatan biasa banget. Dasar bodoh, aku lupa krim kocoknya. Nah, sembunyi dan lihat apa jadinya. Stroberi lagi? Yah, itu dia. Dia tinggalin lagi. Yes, langsung dia lahap. Aku suka banget stroberi. Bentar, apa-apaan nih? Rasa apa itu? Ngeri! Yes, kena dia. Biar kapok. Beres dan beres. Apa-apaan? Hilang lagi. Kok bisa sih? Wah, kayaknya segar banget stroberi ini. Isi bawang lagi. Aku, apa? Pah! Akhirnya bakal naik level aku. Gantian main gamenya dong. Gak bisa, aku lagi main. Pergi sana. Jahat banget. Aku juga mau main. Mungkin permenku bisa bantu. Chris, hey Chris, lihat aku. Dia sama sekali cuekin aku. Wah, lihat mukanya. Ganjen juga tuh, alisnya menuhin tempat, naik turun gak jelas. Gimana caranya sih? Kok bisa gerak gitu ya? Hey, aku ada bahannya nih. Pasti selotip ini bisa ngasih solusi. Oke, aku balik sama gulungan selotipku. Haha, rasain dasar alis berjoget. Jennifer, kamu ngapain sih? Jangan tempel selotip lagi. Lihat hasil ulahmu! Kamu kelihatan konyol! Oh, kamu kira itu lucu ya? Nah, aku ada senjata rahasia. Nih, pakai stiknya. Dreams, kita keterlaluan ya? Iya, jelas. Yang penting gamenya seru. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Bagus nih. Hah? Hasilnya kok kaya? Aku gagal paham, tapi pemindai ini nggak pernah bohong. Masuk, Gi. Beneran nih, maksudku. Oke deh. Sebaiknya aku siap-siap buat belajar. Aku butuh buku catatanku. Penasaran deh bakal belajar apa hari ini, semoga sih nggak ngebosenin.
Oh bagus, aku nggak telat. Jetku harus berhenti untuk ngisi bahan bakar. Semoga pelajaran ini segera berakhir. Aku udah pesen tempat di restoran buat makan malam. Wow, lihat buku itu. Aku tahu, bagus kan? Tapi tunggu sampai kamu lihat yang ini. Tidak, tidak mungkin. Lihat HP-ku nih. Sulit dipercaya. Jadi pengen megang deh. Oh, jangan coba-coba. Keren kan? Cupcake ini imut banget deh. Tempel dulu ah ke bukuku. Cakep banget. Kalau ngiri bilang aja. Bukuku polos banget. Barang-barangku gak ada yang bagus. Oh, hidup ini emang gak adil. Tunggu dulu. Aku tahu harus ngapain. Mulai dengan memotong gambar-gambar ini. Jadi lapar deh. Oke, itu yang terakhir. Tapi masih ada yang kurang nih. Harusnya aku ngikutin resep aja. Aku datang. Jangan pedulikan aku. Aku lagi cari benda yang tepat. Aha, ini dia yang aku cari. Bukan kosongnya, tapi kertas roti ini. Bagus, gampang lagi ngambilnya. Jangan sampai ketahuan. Kejahatan yang sempurna. Sedikit lagi. Potong kertas roti jadi kotak-kotak, kemudian taruh gambar di atasnya. Selanjutnya lapisi dengan selotip. Tempel yang rapi, jangan sampai berantakan. Sekarang tinggal dipotong. Pelan-pelan aja, ikutin outline-nya. Bagus juga. Sekarang lepas kertas rotinya. Dan tempel ke bukuku ini. Kelihatan cakep deh. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Wow, jadi lebih bagus ya. Jangan lupakan pizzanya. Hey Alex, coba lihat nih. Apa? Warnanya, gambarnya. Wow, aku suka banget. Syukurlah kalau kamu suka. Makanan apa sih ini? Hai, mau dong yang itu? Aku dulu sekolah masak loh untuk bikin ini, tapi aku nggak tahu ini apa. Aku menyebutnya benda kehijauan. Ini dia. Agak berlendir sih. Tunggu. Iya, santai aja. Susah banget sih. Siapa juga yang butuh mangkuk? Kena! Selamat menikmati. Lihat deh. Makanan gratis? Gak mungkin aku makan itu. Aku pesan dari tempat lain aja. Ini kelihatan enak. Gumpalan-gumpalan ini memberikan rasa ekstra. Yummy! Gak sabar buat makan. Jijik banget. Kok dia bisa makan itu sih? Pelayan. Ah, ini baru benar. Makasih, pelayan. Aku lebih suka hal-hal indah dalam hidup. Gak ada yang lebih baik dari sushi yang fresh. Kelihatan lezat. Aku jadi ngiler. Tunggu, apaan tuh? Lalat! Dan dia hinggap di sushiku. Harus diapain dong? Parah banget. Aku mau muntah. Itu sih bukan masalah besar. Cuma lalat kok. Hey Alex, boleh buatku nggak? Silakan aja. Semoga kamu baik-baik aja. Minggir kamu. Mewah abis. Enak banget. Sulit dipercaya mereka nyuruh aku duduk di lantai. Jadi susah nih ngerjainnya. Hah? Lagi ada hujan uang ya? Apa yang terjadi sih? Terus mereka ngasih aku berlian. Iya, satu doang. Bayangin deh. Kelas akan segera dimulai. Ah, sudah waktunya. Aduh, aku cabut dulu ya. Nanti ku telpon lagi. Mau kemana? Tunggu di situ. Ada masalah apa? Biar dicek dulu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Seperti dugaanku, kamu gak pakai kemeja. Kita lihat saja nanti. Hey. Papa, kirim helikopter sekarang. Apa yang terjadi? Aduh, ada apa nih? Selamatkan diri kalian. Oh, kiriman khusus hanya untukku. Terima kasih. Ini yang kubutuhin. Tinggal dipakai. Harusnya cukup sih. Langsung coba aja. Harus terlihat rapi. Hah, kayak biasanya. Ini. Waktunya ngemil. Kenapa aku duduk di sebelahmu sih? Wow! Iya, keren kan? Tapi masih ada lagi. Aku mau taruh jariku di lubang ini. Pencet tombolnya dan kukuku jadi cantik. Canggih kan? Wow,
luar biasa. Kamu jadi cantik banget. Iya, aku tahu kok. Mau beresin kukuku dulu. Mungkin aku bisa ngehias kukuku juga. Aku butuh tanah liat. Nah, dihalusin dulu. Terus gulung jadi bola. Sekarang aku bentuk. Aku mau bikin bentuk kotak. Oke, ambil tanah liat abu-abu. Gulung jadi bentuk sosis. Oke, kayaknya cukup. Terus pasang di sekeliling yang biru tadi. Tekan-tekan ya. Sekarang aku bikin wajah. Jadinya lucu juga. Mau bikin lebih banyak deh. Semua ini karakter favoritku. Siapa juga yang butuh salon? Lihat aja ini. Oh ya, lihat kukuku. Wow, kok kamu bisa? Aku mau nambahin warna ke lukisanku. Nggak bagus nih. Au, sakit. Ups, maaf. Hei, Mia, aku punya sesuatu nih. Kamu suka anjing, kan? Guk, guk. Wow, apaan tuh? Lucu banget. Hei, boleh buatku nggak? Please. Apa? Boleh lihat tapi nggak boleh pegang. Nyebelin. Aku nggak pernah punya barang keren. Kayaknya harus bikin sendiri sih. Potong kertas warna jadi panjang-panjang. Lipat kertas ini saling silang. Terusin sampai banyak. Bikin warnanya selang-seling ya. Ini satisfying juga. Mirip origami. Udah hampir selesai nih. Tinggal beberapa lipatan lagi. Beres. Wow, lihat nih. Bagus juga tuh. Tapi aku punya lebih banyak. Lihat nih, aku pencinta hewan. Gak masalah, aku udah bikin kertas bentuk kucing. Terus aku gambar mukanya, harus ada kumisnya juga dong. Oh, lucu banget. Sekarang tempelin ke kertas tadi. Ini pegas buatan sendiri, seru banget. Wow, kok kamu bisa bikinnya? Shhh, mundur. Aku punya anjing, aku gak takut. Ayo aja, kamu pasti kalah. Gak mungkin, rasain tuh. Tenang anak-anak. Apa ini? Ini kelas seni atau klinik hewan? Ups, tenang. Berhenti. Dia yang mulai, Pak. Enggak. Iya, kamu. Nah, bagus. Lihat ini. Keren juga nih. Santai dong. Gak bisa temenan aja kita. Hah? Pak guru ngapain? Kerjakan tugas kalian. Gak adil. Hari ini seru banget. Oh, hai Miles. Pelayan, sini. Hah? Mungkin dia nggak lihat aku. Aku ngantuk. Tidur bentar, ah. Akhirnya datang juga. Sarapannya, Tuan. Kita punya sereal renyah buatmu. Aku yakin kamu pasti suka. Dan tentunya susu paling segar. Selamat makan. Ew. Ini bercanda, kan? Kamu nggak kenal aku. Aku nggak mau makan ini. Baik, Tuan. Apa ini? Datang dari mana? Oke, aku udah bangun. Ada apa di sana? Kayaknya aku tahu harus apa. Gimana kalau tambah permen? Hah? Ini gummy bear. Aku suka permen. Sini, sini. Pilihan yang bagus, Tuan. Ini nambahin warna ke serealmu. Ini yang aku suka. Ya udah, pergi sana. Ini jauh lebih baik. Gak sabar mau nyobain. Enak banget. Tapi udahan ah, aku gak mau makan lagi. Popitku. Tapi kayaknya gak gini deh. Neh, boring. Udah ah. Ini baru seru. Ternyata gak seru-seru amat. Pelayan, sini. Silakan, Tuan. Hei, kayaknya seru nih. Ini yang aku mau. Bagus, pelayan. Aku butuh uang. Ayo kita coba. Taruh uangnya di sini. Pas ditekan tombolnya, permennya keluar. Wow, itu keren banget. Si lusuh itu ngapain? Kosong nih. Kenapa hidup jahat ke aku? Permennya banyak. Semuanya punya aku. Rasanya juga enak. Enaknya. Aku jadi dapat ide. Cat kotak sereal pakai warna pink. Sekarang aku mau bikin gambar kotak. Pakai penggarisnya biar tetap lurus. Terus potong aja. Taruh tabung tisu toilet di atas kotak.
gambar lingkaran ngikutin garisnya ya. Pegang yang kuat biar nggak gerak. Nah, ini simpan buat nanti. Potong juga lingkarannya. Sekarang balik ke tabung tisu tadi. Bikin kotak kecil di sini, potong bagian itu, ngikutin garis. Nah, sempurna. Sekarang masukin ini ke dalam kotak. Pastiin bagian yang dipotong di bagian dalam ya. Terus balikan kotaknya. Potong bagian di belakang kotak, terus bikin kotak di bagian bawah. Nggak perlu besar-besar. Nah, potong juga yang ini. Lipat selembar kertas dan oleskan lem. Tempelin ini di bawah tabung, miring ya. Terus aku butuh 2 lembar karton kecil. Tempelin di samping-samping tabung. Tempelinnya miring juga ya. Aku punya kotak dari karton. Ini taruh di bawah slotnya. Pasang plastik bening di kotak yang besar. Ini pasti bakal seru. Wow, hasilnya bagus juga. Kayaknya udah siap nih. Persis kayak yang aku mau. Aku suka. Kalau ini diputer, isinya bakal keluar. Dari mana dia dapat itu? Aku mau, pelayan, ambilin buatku. Tunggu apa lagi? Ya, ada apa ya? Kamu, ikut aku. Mau kemana? Halo. Hai, kamu. Oke. Tapi nggak dulu. Oke. Kamu ganteng. Iya, aku tahu. Kamu punya apa itu? Oh, ini mesin squishy otomatis. Wow, kayaknya seru. Ini mesin permenku. Wow. Kalau pencet ini, permennya bakal keluar. Cakep kan? Iya, mesinku nggak ada isinya nih. Cuma itu aja kelemahannya. Ya, agak malesin sih. Tapi aku bisa bantu, pelayan. Wow, mainan squishy. Aku ambil ya. Aku suka mainan ini. Aku juga. Kita bisa taruh di mesin squishy-ku. Silakan masuk. Ide bagus. Aku ambil yang ini. Terus isi. Oke, masukin aja semuanya. Itu yang terakhir. Kita bisa puter sekarang. Kalau iniannya diputer, squishy-nya keluar. Wow, keren. Mesinnya canggih juga. Ini hari terbaikku. Aku tahu apa yang lebih baik. Kamu ngapain? Pelayan, panggil satpam. Nggak jadi, tapi jaga-jaga ya. Aku harus dapat skor tinggi. Tinggal dikit lagi nih, ups. Hei, lihat-lihat dong kalau jalan. Dih, kamu yang ngalangin juga. Hari yang cerah. Astaga, hentikan. Jangan bertengkar di sekolah. Berhenti. Bubar, bubar. Gak boleh, paham? Aku gak ngapa-ngapain juga. Ya ampun, kamu lagi. Terserah, kamu gak bisa ganggu aku. Wow, permen. Yah, kosong. Bete deh. Aku makan apa nih? Nikmat di mulut, pinggang menangis. Tapi gak apa-apa deh. Kamu liatin apa? Aku cuma mau makan permen. Hei Mia, lihat ini. Apa itu? Kok lucu? Iya kan? Lembut dan squishy. Wow, kamu lihat nggak tuh? Awas! Sandwichnya menggoda banget. Mau aku nikmatin dulu. Apa? Dari mana itu? Nyaris aja. Oke, sampai mana tadi? Aku kena slime. Gara-gara aku ya? Wow, molor banget. Ini kayak ingus raksasa, tapi seru sih. Tunggu, aku dapat ide. Casing HP-ku polosan banget nih. Jadi ayo kita makeover. Potong leher balon. Aku cuma butuh bagian bawahnya. Nah, ini bisa dipakai. Sekarang slime. Enak rasanya. Adonin dan bentuk. Terus bikin jadi bola. Nah, ini bisa dimasukin ke balon. Kalau udah, putar balonnya. Jangan sampai slime-nya keluar ya. Nah, udah bagus. Sekarang pakai lem tembak, oleskan lem ke casing HP. Harus pakai lem warna putih ya. Aku mau bikin bentuk random. Dan olesin ke casing banyak-banyak. Segini cukup. Terus isiin bagian yang kosong. Ini mah gampang. Jangan sampai keluar garis. Dan jangan ada yang bolong. Sebelum lemnya kering, taruh balon di atasnya. Jadi deh, casing HP yang unik. Bisa dipencet-pencet. Wow, kamu bikin sendiri tuh. Sini, duduk sini. OMG, beneran nih. Aku udah nunggu lama tau. Kamu mau permen apa keripik? Keripik aja deh. Oke, boleh. Wow, keren nih.
Yes, yes, aku makan keripik. Emang enak banget rasanya. Ini favoritku. Makan ini seharian juga boleh. Kamu ngapain? Aku penasaran bisa dipencet sekuat apa. Jangan! Jangan gitu! Astaga, keputusan buruk. Apa? Apa ini? Aku kena slime. Maaf, Pak. Maaf tuh kelakuannya. Mau keripik? Ya, boleh deh. Bapak suka keripik. Dasar kalian ini, cerdik juga. Ini buat Bapak. Waktu Papi ngomong mau beliin mobil, kirain mau beliin mobil beneran. Tapi ini oke juga. Brum, brum. Hari ini cuacanya bagus. Kayaknya di sini aman. Tempat ideal mengagumi ciptaan Tuhan. Senangnya bisa nyantai sebentar. Oh, cakep. Pow, pow. Oh, wow. Ada mobil keren tuh. Hei, sini kamu. Lihat. Ada piramida cangkir. Sayang banget kalau sampai runtuh. Bodoh amat. Wuhuu. Kena. Au, kepalaku. Dih, nyampah. Tunggu. Kayaknya bisa dipakai nih. Ayo kita bikin. Waktunya berkreasi. Aku suka ini. Mulai dengan menggambar mata di cangkir. Yang pertama udah, terus yang kedua. Oke, next gambar hidungnya. Ini bakalan jadi lucu. Sekarang giliran mulutnya. Cangkirnya senyum. Terus tambahin pipi merah. Gambar kumisnya pakai pulpen ya. Kalau udah, sisihin dulu cangkirnya. Bikin telinga kelinci dari kertas. Tempelin ke cangkir tadi. Tapi belum selesai nih. Oleskan lem ke tutup botol. Tempelin tutup botol lain. Terus aku butuh karet. Pasangkan di sekeliling tutup botol. Pakai selotip biar gak kemana-mana ya. Jangan sampai lepas juga. Nah, udah aman nih. Terus bikin dua potongan di sisi cangkir. Di sisi satunya juga ya. Yang kecil aja potongannya. Terus gulung ke atas. Nah, ambil tutup botol tadi, selipin karet ke potongan di cangkir. Pastiin tutup botolnya di dalam cangkir ya. Sekarang putar tutup botolnya. Putar sampai ketat ya. Selesai. Aku juga bikin cangkir kedua. Wow, lihat itu. Tunggu, itu kelinci ya? OMG, lucu banget. Mobil udah ketinggalan zaman. Oh, hey. Lagi apa? Boleh lihat nggak? Oh, ini cuma cangkir. Perlu ditambahin kilauan nih. Aku tahu. Apa? Itu bubuk emas. Kelinciku jadi boring sekarang. Gimana caranya? Kasih tahu dong. Nggak penting. Ayo, balapan aja. Siap, go! Ayo, kelinci, ayo! Lihat, aku menang! Nggak mungkin! Tunggu dulu! Stop! Ini hari mujurku. Nggak percaya deh aku dapat mobilnya. Keren banget ini. Cantik, aku seneng banget. Tenang aja, terus kabur. Ada yang enak di sini. Dapat. Seger lagi. Aku makan besar malam ini. Ada uang receh. Kalau apel gimana? Sampai nanti. Pemurah banget. Cupcake 100 ribuan emang istimewa. Jangan bikin aku bau deh. Kamu lapar ya? Nih, ngaco. Dikiranya aku mau ngasih ya? Dasar. Kehidupan jalanan. Cukup. Saatnya bikin dia jerah. Kaya jadi miskin dan miskin jadi kaya. Apa? Apa yang terjadi? Ini hari terburuk dalam hidupku. Itu kan kamu. Tugasku selesai. Dah. Aku bosen banget. Aku butuh banget camilan nih. Pelayan. Halo. Aku bilang halo. Kayaknya aku sendirian nih. Itu kulkas ya? Aku mulai beruntung nih. Tok, tok.
Siapa sih yang naruh ini di sini? Udah busuk. Bisa kukunya sih. Aku mikir apa sih? Oke. Kemana makanannya? Tikus! Dia nyuri sampahku. Untung masih banyak lagi. Tolong beri aku makanan. Aku udah hampir mati nih. Yap, di sini kosong. Mungkin kalau aku beneran berharap. Tetap kosong. Cuma mau ngecek lagi. Gak ada pilihan lain. Biasanya ini cocolannya hotdog. Tapi hari ini jadi minuman. Minuman anget banget. Jangan buka. Apa ada makanan di sini? Ini semua punyaku. Yes! Ada apaan sih ini? Belnya bunyi terus. Ya ampun. Siapa tuh? Semua buatku. Bisa jadi kebiasaan nih. Aku suka apel. Penampilanku udah oke. Kakiku butuh bantuan. Ada kaos kaki lagi nggak ya di sini? Ku dengar kamu butuh alas kaki. Ambil nih. Makasih bang. Ada yang lebih bersih di sini. Tikus! Mending deh daripada nggak sama sekali. Kotornya kayaknya lengket deh. Gosok-gosok nggak cocok untukku. Mungkin ini bisa bantu. Cairan pembersih cat kuku bisa ngilangin noda. Tuang dikit di kapas, lalu gosok bagian yang kotor. Terus aja, hampir beres tuh. Nah, kayak baru. Dan tentunya super imut. Tara! Hah? Tolong bersihin yang ini juga dong. Kerjain aja sendiri. Bener-bener susah tidur semalam. Tidak! Semoga ini bukan kotoran. Kenapa ini terjadi padaku? Kok malah jadi tambah parah sih? Ini pasti nggak bersih. Ada yang enak di sini. Oh, kulihat jajanan kecil. Hei, burung ini ngeganggu aja. Kalau gitu akan kubalas. Sayap hangat langsung datang. Apa udah pagi? Sinarnya terang banget nih. Wah, itu sarapanku. Makasih, aku emang lapar. Kamu suka serbet? Oke, terserah kamulah. Tapi kita coba kayak gini yuk. Parah banget sih. Makasih. Ini kayaknya lezat banget. Manisnya. Garpunya? Hah? Kayaknya kamu doyan ya. Kalau lagi pengen makan, makan aja. Syukurlah kukuku keren. Permisi, aku mau nyapu nih. Seriusan deh, bisa pindah bentar gak sih? Oke, aku pindah. Makan dulu sambil nunggu. Nyum, enaknya. Oke, hampir habis. Nggak kepake lagi. Buangin dong. Nggak ada yang dengerin aku sih. Udah kinclong. Wow, aku jatuh. Kok bisa gini sih?
Kepalaku berkunang-kunang. Ups, salahku. Ada apa ini? Maaf. Oh ya? Anak-anak ini sok banget. Kita bisa hentiin ini. Ada yang kelewat tuh. Ya, yang itu. Ini hari paling buruk dalam hidupku. Aku punya semua baju ini. Waktunya makan lagi. Ini udah yang ketiga kali. Lihat cookiesnya. Tidak! Kotor dikit gak masalah lah ya. Kate, jangan! Kamu gak pantas begitu. Jangan sentuh cookiesnya. Aman. Kamu gak apa-apa. Kamu gak perlu gitu. Nah, santai aja lah. Kamu udah kerja keras. Gak masalah kan? Gak boleh nolak. Nah, terus minum ini. Kamu senang, aku juga senang. Party di tempatku entar malam ya, pasti seru deh. Oh. Hai, teman-teman. Geser, cemen. Wah, pasti mereka gak lihat aku. Mana kacamataku? Halo, ada yang bisa bantu aku? Sinar apa tuh? Ini punyamu? Bentar. Bisa ambil ini gak? Masa aku megangin itu? Harus dibersihin nih. Nah, gini baru benar. Wah, hey teman-teman, Ellie, selfie yuk, senyum. Oh, kalian emang paling oke. Hah, ada apaan tuh? Helikopter, siapa tuh? Makasih tumpangannya, aku suka yang heboh-heboh. Sulit jadi orang sekaya ini. Bosan banget belajar. Perhatian anak-anak, kita mau tes matematika. Aku cuma ngitung uang, bukan yang lain. Terserah, aku sibuk. Semoga aku lulus, aku udah belajar semalaman. Jangan ada yang ngobrol ya, ini soalnya. Ini dia. Aku punya joki buat ngerjain ini. Wah, pertanyaan bagus. Indah banget. Oh, aku lulus. Makasih. Makasih mobil barunya. Aku pergi dulu ya. Sulit banget, tapi aku bisa. Beres. Sepadan sama uangnya. Bu Guru, aku udah selesai. Makasih. Buang-buang waktu aja. Oke, tesnya udah Ibu nilai. Ibu senang, Esi? Wah, A+. Yes, makasih. C, kok bisa? Hei, buat apa kamu dibayar? Gak tahu harus bilang apa. Nyebelin banget. Halo, Pak. Aku butuh kutu buku baru. Ini harus ditaruh di loker. Aku beneran butuh kunci. Hah, pintu rahasia? Kok belum pernah ngeliat ya? Aku mau lihat-lihat, Wah, lapangnya. Nyaman lagi. Akhirnya ada tempat baca dan belajar. Wah, aku baru tahu. Harus lebih sering kesini nih. Wah. Hai, Ellie. Masa sih aku ngomong sama Justin? Aku nggak paham sedikit pun. Aku butuh relax. Untung ada tempat nongkrong eksklusif. Kamu butuh kartu emas untuk masuk. Aku lebih suka ini. Tempat happy-ku. Saatnya senang-senang. Kayaknya menarik. Wah, realistis banget. Hari yang berat, aku butuh relax. Ini tindakan keamanan terakhir. Kamu harus hati-hati. Thank you.
Silakan duduk. Aku benci ngobrol sama asisten. Aku pengen dimanja. Oke, tinggal kupakein maskernya. Masker terbaik yang bisa dibeli. Terbuat dari emas. Kulitmu bakal tampil, wah. Yakin deh, karena emang semahal itu. Nih, bayaranmu. Aku suka kerjaan ini. Kok masih di sini? Ah, ini baru hidup. Bingung mau makan apa? Pilihannya banyak banget. Tapi, Pak, aku mau unicorn. Pelayan, pesan dong. Akan segera siap. Harus dong. Ini dia. Selamat makan. Kenapa aku harus di sebelahnya sih? Oh, nggak bisa gini. Pelayan? Makasih. Semuanya terasa kemurahan. Oh, yang ini sempurna. Makanannya, Nona. Seleraku tinggi. Lezat. Ini cuma buat Sultan. Apa? Hei, kamu kesini. Uangnya, Nona. Sedap. Apa? Sulit dipercaya. Wah, emas. Lezat. Orang tajir begini banget. Laparnya. Aku harus makan. Tapi makan apa? Gak ada yang bisa dimakan. Oh, aku tahu. Aku cocok pakai warna ini. Ayo berburu. Aha, bagus dan segar. Kurasa ini fast food. Enak dan mudah. Makanan lezat. Aku suka laba-laba. Apa? Oh iya, aku lupa sama yang dua ini. Aku pengen pindah kerja aja deh. Apa tuh? Nikmatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Gak ada air, terus gimana mau bersih-bersih nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Oke. Ini cukup. Pakai baju apa ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak, kapal itu kekecilan. Bangun, bangun. Ah, oke. Kayaknya aku harus kreatif. Wah, aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Aku tahu dia nggak tahan sama ini. Emas, mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Udah pagi. Mana ponsel makeupku? Halo, aku butuh bantuan. Apa yang bisa kubantu? Aku harus tampil keren, pakein aku makeup. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih. Serius? Gak bisa? Apa semua harus aku sendiri? Bosan banget. Oke, kita mulai sekarang. Hei, semangat dong. Lulusan pertama kita, Cheryl. Halo fans tersayang. Kamu lulus cuma karena ayahmu menyumbang kolam renang. Selamat.
Ngapain sentuh-sentuh segala sih, Pak? Ih, aku gak suka ini. Aku pergi. Tepuk tangan untuk Cheryl. Berikutnya, Eli. Pasti infotoku bagus ya. Ini ijazahmu. Yeay, aku berhasil. Selamat ya. Saatnya selfie. Wah, imut. Oke, kamu boleh turun. Terakhir, kita punya Esi. Bahagianya. Cihuy. Ini dokumennya. Cuma itu. Aku udah janji gak mau nangis. Sini. Oke, tenang. Kamu layak dapat ini, Esi. Wah, beasiswa. Yeay, ayo Esi. Ini hari terbaikku. Hai. Kamu ngomong sama aku. Hai, kamu haus? Iya, makasih. Gak gitu juga kali. Tapi kayaknya air sama aja deh. Mandi gratis kan? Astaga, kocak banget. Aku mau ambil air lagi nanti. Hati-hati. Kulit pisang nyebelin. Kenapa banyak banget sampah? Apa aku jadi bokeh? Yang mana? Kira-kira kayak gimana rasanya? Enak banget. Coklatnya kerasa banget. Kenapa dia? Astaga, maaf, aku pasti mimpi deh. Kayaknya kamu butuh ini. Nih. Makasih. Iu, jorok. Ini apaan sih? Sup. Beneran panas banget. Pantesan aja rasanya gak enak. Hei, aku tahu. Sodamu jadi hangat. Tuang ke gelas, lalu masukin stik es krim. Begitu beku, keluarin semuanya. Wow, sekarang sodanya dingin lagi. Jauh lebih enak dari soda biasa. Rambutku udah pas buat sekolah. Tapi di mana bukunya? Aha! Aku jelas butuh ini semua. Kurang apa ya? Di mana pulpenku? Kayaknya tadi aku simpan di sekitar sini. Astaga! Balikin! Dasar tikus nyebelin! Aku beneran butuh itu! Ini sulit dipercaya. Hei, bekas kaleng keripik. Aku bisa pakai ini. Oleskan lem panas di sepanjang sisinya kayak gini. Lalu buat zigzag. Sekarang balikkan kalengnya, terus oles lem di sepanjang tepian bagian bawah. Jangan lupa bagian tengahnya. Pola silang-silang bagus. Beres! Sekarang balikan deh semuanya. Terus keluarin kalengnya. Tempel bagian atas sama bawahnya. Terus pasang ritsleting. Ada yang mau tempat pensil? Wow, aku jelas kreatif kalau kepepet. Jangan sampai telat. Bagus. Oke, siapa berikutnya? Hai! Bisa senyum? Bagus, makasih. Cheese! Yikes! Pasti nggak pernah ke dokter gigi. Apa? Parah juga ya. Ayo, bersih dong. Aku harus gimana kali ini? Malu-maluin banget.
Hei, aku punya ide. Buat potongan persegi di kertas lilin. Terus taruh pasta gigi di tengahnya. Kelihatannya cukup, taburin soda kue di atasnya. Kalau udah, ratain pakai jari aja. Udah siap deh sekarang, tempelin aja langsung ke gigi kamu. Terus tunggu aja, kalau udah 20 menit lepasin ya. Lihat gigi putih ini! Bagus! Senyum yang manis dan lebar ya. Tunggu, ini bukan ulang tahun Alpha kan? Bisa-bisanya aku lupa. Aku taruh hadiahnya di sekitar sini. Jelas nggak di dalam sini. Di sini nggak ada. Bola pantai? Nggak. Bubble wrap? Ini dia. Benda ini beneran serbaguna. Sekarang aku bisa buat apa pakai ini? Oh iya. Potong persegi kecil. Terus pakai cat buat bikin garis di atas sini. Buat garis selurus mungkin. Sekarang lanjutkan dengan warna lain. Ini keren kan? Apa itu Alpha? Hey, selamat ulang tahun. Aku bikinin sesuatu yang spesial. Makasih, ini seru banget. Ini bakal bikin aku sibuk berjam-jam. Aku seneng banget kamu suka. Aku cinta sahabatku. Ini lagu favoritku. Suasananya enak banget ya. Kamu baca apa? Itu mewah banget. Ada yang mikirin perhiasan. Tunggu bentar ya. Hey, punya yang kayak gini? Anda beruntung, Pak. Bagaimana dengan ini? Aku mampu beli nggak ya? Ini? Bahkan lebih mahal. Kalau ini? Astaga. Tunggu. Tolong, harus gimana nih? Yes. Lihat spidol ini. Pakai pulpen lem buat bikin desain seru. Terusin, pastikan juga polanya melingkar. Lepas setelah kering. Wow! Apa? Pilih yang mana? Yang ini. Oke, yang ini. Tada! Itu buat aku, unik banget. Cincin asli dan ini punya aku. Aku nggak akan butuh ini lagi. Aku suka ini. Ngehias kuku sendiri itu nyebelin. Tapi aku nggak punya duit buat manikur. Eh, apaan nih? Oh, murah. Aku jelas bisa bayar nih. Hai, ada yang bisa dibantu? Lihat sendiri. Jelek banget. Aku takut ini kemahalan buat kamu. Kamu mau yang mana? Harganya mahal banget. Aku cuma punya uang segini. Cukup gak? Astaga, kuku lem tembak kalau gitu. Gak apa-apa deh. Pertama, letakkan kertas lilin. Buat lingkaran pakai lem itu. Terus tumpuk satu kertas lagi di atasnya, tekan pakai setrika. Kalau udah selesai, angkat kertasnya. Cetak tanganmu di atas lem. Pastiin seluruh tangan tergambar ya. Lihat gambar kukunya. Sekarang pakai kutex kayak biasa. Merah pilihan bagus. Terus lepasin kukunya. Hasilnya pas banget. Bener kan? Keren banget! Ya iyalah! Ya, buat aja kesepakatannya. Oh, halo sayang. Ayo sini ikut papa. Gemoy. Oh, halo. Bayi gak keurus.
Oh, anak kesayangan Mama. Mama kangen. Oh ya ampun, jangan nangis dong. Ada Mama. Semua aman terkendali. Bayi Tajir dan bayi Boke, udah saatnya mereka tumbuh. Umurnya tinggal ditambahin beberapa tahun, kan? Ini dia, lumayan. Keadaan mereka bakal jadi gimana ya? Aku tahu harus gimana, masukin ke sekolah. Sekolahnya kelihatan bagus, pasti bakal seru tuh. Firasatku udah nggak enak nih. Kamu dulu aja, kayaknya ini ruangan kita. Ya ampun, lihat ruangannya deh, berantakan. Duh, kayak kapal pecah, mending dirubuhin aja. Gak bener nih, ya kali kita tinggal di ruangan kayak gini. Gak apa-apa. Iuh, kok dia mau tinggal di sini sih? Pasti dia cowok miskin. Wah, ada sapu, kayaknya kita bersihin tempat ini. Jaring laba-laba gampang banget dibersihin kok. Sampah kertas nyecer di mana-mana, tinggal diambil juga bersih. Oh, mending koran ini dibersihin aja. Mulai kelihatan rapi, masukin ke tong sampah semua. Kenapa ada banyak tali sih? Oke, saatnya nyiapin tempat tidur. Ini baru namanya nyaman. Oh, Lizzie, ruangan ini cukup buat kita berdua kok. Dih, males banget. Masa aku harus beresin ini sendiri? Halo? Ya, aku perlu bantuan buat beres-beres nih. Halo, Kak. Aku cleaning service yang tadi dipesan. Hah? Bentar deh. Muka dia mirip kayak Liam. Kamu, tolong dong, beresin ruangan ini serapi mungkin. Gampang aja, gak masalah. Sok cakep banget, sumpah. Yang penting kerjaannya beres deh. Semua sampah ini harus dikumpulin. Permisi, Kak, kerjaannya udah beres. Oh iya, duit. Kenapa sih semua orang perlu duit? Ya udah, ambil nih, upah buat kamu. Oh, masih kurang. Oke, bentar. Nih ambil, segitu udah cukup kan? Udah, pergi sana, aku mau nelpon lagi. Ya, tolong taruh di situ aja. Bagus, kayak yang ku mau. Sana pergi. Oh, tempatmu udah beres. Makin rapi. Warna rambutnya cocok sama mukaku. Kak, bulat apa kotak? Stop aja, pedikurku hari ini udah cukup. Oke, aku harus mulai beraktivitas. Aduh, rasanya kayak mau mati. Sakit banget. Kerasa nyut-nyutan. Cukup, aku gak kuat. Kenapa begini? Kok nasibku apes banget sih? Tolongin saya dok, ini sakit banget. Oh, kakimu kepentok. Jangan diem aja dong. Sabar, sabar, coba saya cek dulu. Pasti sembuh kok. Selanjutnya pasang plester. Aduh, gak mau lihat. Mendingan? Enggak. Oke. Berarti kamu perlu ngemil. Makan snack ini aja. Oh, favoritku semua. Ada ini, buat ngademin kakimu secara alami. Adem banget, aku perlu baju anget. Pantesan, ternyata demam. Pasti ada solusi yang bisa dipakai biar badanku enakan. Oh, mungkin perlu beli obat? Pasti bisa. Duitku nggak cukup, obatnya kemahalan. Kali aja Mama bisa ngebantu. Mama? Wow, kok udah di sini aja? Iya sayang, Mama pasti tahu kalau kamu sakit. Tuh, Mama bawain obat biar kamu bisa cepat sembuh. Mulai dengan bikin teh. Setelah jadi, kamu bisa minum. Sayang, Mama tahu kok kamu gak suka teh, tapi kamu harus minum ini biar sembuh. Ma, teh ini gak bakal bisa bikin demamku hilang. Tambahin ramuan. Efeknya langsung kerasa. Abisin ya, nak. Rasa teh ini pasti makin gak karuan. Bagus, minum sampai habis. Oh iya, Mama juga bikinin kamu sup. Enggak, Ma, aku gak suka sup. Jangan gitu, cobain dulu. Ayo, biar kamu mendingan. Pinter, nah ini baru jagoan kecil Mama. Apalagi ya? Oh, ini apel. Kulitnya masih kurang kinclong. Oh, jagoan kecil Mama udah bobo aja. Mama selimutin ya, biar kamu bisa tidur nyenyak. Dikira serius, fiuh, untung aja. Oke anak-anak, hari ini kalian ada ujian seni. Kita mulai, saya mau mastiin kalau kalian paham. Hah? Apa nih? Isi tasku cuma ginian.
Duh, aku cuma punya satu pensil warna buat gambar. Belum diasah lagi. Oh, punyanya Lizzie lengkap banget. Pensilnya lengkap, medium gambarnya juga banyak. Aku harus manfaatin yang kupunya. Bentar deh, kayaknya aku masih punya duit. Yah, gak cukup, bokeh. Bentar deh, mungkin solusinya ada di tong sampah. Emang isinya apa sih? Hah, Liam ngapain tuh? Wah, aku nemu stik es krim, pasti bisa dimanfaatin nih. Oke, aku tinggal pakai cetakan silikon yang ada di kelas, tuang air ke dalamnya dan tambahin pewarna makanan. Aduk-aduk sampai warnanya kecampur. Sip, aku juga mau nambahin warna lain. Selanjutnya, pasang stik es krimnya. Pastiin posisinya tegak. Lalu masukin freezer, mantap. Setelah beku, lanjut ke langkah berikutnya. Oke, krayon stik es krim ini bisa berfungsi nggak ya? Bisa, warnanya cantik, keren banget. Aku juga pengen icip. Segar. Hah, boleh juga tuh, dia emang cerdas. Mau bikin apa ya? Aku bingung. Oh iya, kan ada duit, pasti berhasil. Segini cukup lah. Bonjour, kamu perlu seniman? Eits, sabar dong. Bikin karya senimu dulu. Ya, aku ngerti. Biar ku bikin mahakarya. Kelasnya bikin ngantuk. Mahakaryamu udah jadi nih. Voila. Apaan tuh? Ih, jelek. Bawa pergi aja. Enggak. Kamu gak suka karyaku. Seleramu payah. Malesin banget. Hai. Oh, kamu. Mau apa? Bisa bikinin aku karya seni? Oke, Kak. Guruku bilang aku paling jago ngelukis. Aku suka mewarnai pakai krayon. Oke, selesai. Apaan tuh? Rumah sama awan? Enggak, ini masih kurang. Jangan nangis. Maksudnya, pasti ada solusi yang bisa ngebantu. Oh, ini lollipop. Apaan tuh? Lollipop? Apa? Psst, yang itu. Duit. Oke, nih, ambil. Udah, pergi sana. Selanjutnya. Hah? Ya ampun, ngaco banget. Oke, biar ku tunjukin karyaku, Kak. Udah jadi. Ya ampun, wow, aku suka banget. Ini upahnya. Oke, makasih, Kak. Deal ya. Bagusnya. Hey, Liam. Ini karyaku. Oh, wow, keren juga. Aku bikinnya pakai stik warna ini. Woi, kok aku malah dicuekin? Payah banget. Pesta penthouse. Millie Bobby Brown bakal datang juga. Oke, aku harus pakai baju yang bagus. Mana ya? Oh, ya, pilih yang ini aja. Aku cantik banget pakai gaun ini. Kurang cocok. Mending ganti aja. Pink cocoknya buat ke pesta boneka. Kayaknya udah kuno deh. Ganti lagi. Mungkin yang lebih santai dan seru. Aku suka sepatu emas. Enggak, aku harus elegan. Paling bener ya pakai gaun merah. Oh, aku tahu harus apa. Nelpon dulu pastinya. Kalau aku nggak punya baju bagus ya tinggal beli aja. Enggak. Hoodie spesial semurah itu. Beli dong. Udah nyampe. Aku seneng banget. Yes, mau langsung kubuka. Ya ampun, persis kayak yang ku mau. Aku pakai Yes, ukurannya pas. Leggingnya juga imut. Pakai kacamatanya sebelum pergi ke pesta. Berangkat. Ya ampun, ternyata aku dapat kiriman ini. Undangan pesta untuk orang kaya. Gak mungkin kesana pakai baju ini dong. Bolong-bolong. Baju ini juga gak layak pakai. Banyak bolongnya. Hah? Papa ngirimin aku apa ya? Kali aja ada baju keren yang bisa kupakai. Wah, mantep nih. Ada celana jeans dan masih bagus. Ada barang apa lagi ya? Ih, masa celana boxer bekas? Malesin. Oh wow, apalagi nih? Hoodie kuning. Kucoba dulu ah. Oke ya, ukurannya pas. Ternyata kegedean. Ukurannya panjang banget, hampir nempel ke lutut. Gimana nih? Oh iya, boxernya. Kan ada karetnya. Bentuknya masih bagus. Kebetulan dong, aku punya ide mantul. Oke, aku udah ambil karet ini dari boxer tadi. Selanjutnya, pasang di sekitar pinggang, lalu ikat di bagian depan.
Oke, udah keikat kenceng. Setelah itu putar talinya ke belakang. Kalau udah, tarik hoodie-nya ke atas kayak gini. Wah, lumayan juga sih. Dua kali dalam seminggu. Dihukum tuh nyebelin banget. Ya, gimana lagi? Aduh, di depan dan tengah. Kayak aku nggak ada kerjaan aja deh. Bahkan gurunya pun kelihatan bosan. Ayo bikin jadi seru. Lihat nih. Kejailan tingkat dewa. Saatnya beraksi. Selfie dulu. Hashtag lidah panjang. Hah? Dihukum bukan untuk foto selfie. Maaf, Mindy. Coba kamu berdiri. Sudah kuduga. Kamu tahu aturannya kan? Gak boleh pakai tindik lidah. Ah, ayo dicopot. Apakah aku baru saja menarik? Celaka. Parah. Dah, aku cabut ah. Fiuh. Kenapa aku memegang lidah? Menyenangkan. Aku gak mood belajar. Itu tadi bu guru ya? Mindy? Hah? Gurunya baru aja pergi. Dia pergi. Ini berita terbaik sejagat raya. Ayo kabur. Gimana kalau kita menonton film? Waduh. Hah? Maaf anak-anak, alam memanggil. Baiklah. Hampir aja. Dan gagal. Seperti yang kita lihat di bab 12, tokoh utama sedang kebingungan. Ngantuk. Lalu... Oh, tunggu sebentar anak-anak. Dia bilang apa? Dia udah pergi. Aku nggak lihat dia di mana-mana. Kayaknya kita ditinggal lagi. Hei, aku punya rencana. Ngerti kan? Ayo. Aku dapat kabelnya. Coba lihat. Gimana kalau... yang ini? Kita mulai gamenya. Beres, Justin. Baiklah. Ayo kita bikin kekacauan. Nyaman juga di sini. Bisa lihat aku nggak? Maaf, anak-anak. Hah? Apa yang terjadi? Halo, gelap banget, serem banget. Apa yang terjadi di sini? Hah? Tidak! Jangan hari ini, hantu! Aku mau hidup! Wah! Dia udah pergi belum? Andai aku bisa lihat wajahnya. Itu brilian kan? Kita masih bisa nonton film. Kamu udah baca bab 2 belum? Karena isinya bikin gila. Otakku perlu istirahat sebentar. Kamu bawa camilan. Kalau gitu, aku juga mau ikutan pesta. Ah, cuma punya itu. Hei, boleh minta nggak? Oh, kamu mau? Silakan. Beneran enak. Waktunya untuk camilan kedua. Nggak ada lagi. Ya sudahlah. Hei. Kamu mau makan itu? Aku kelaparan nih. Apelku. Oke, tentu. Nih. Wow, makasih. Segar banget. Untung aku bawa ini. Habis. Lanjut. Apakah dia bilang lanjut? Nah, gitu dong. Aku suka ini. Dia makan semua camilanku. Setidaknya dia belum lihat yang ini. Pasti dia akan mencurinya. Kecuali kalau aku samarkan. Mantap. Aku punya ini. Hanya perlu botol lem kosong. Lihat, aman untuk diisi susu. Gak akan ada yang tahu. Mantul. Dan udah siap. Ini akan seru banget. Hah? Sereal coklat. Oper ke sini. Kamu yakin mau? Karena aku suka yang dicampur lem. Astaga! Dia gila! Tergila-gila sama sereal. Aku bawa sendok besar.
aku jadi mual. Kamu yakin gak mau? Gak banget, habiskan aja. Terserah aja deh, lebih banyak untukku. Mungkin kamu harus ke dokter. Tunggu, gimana bisa dapat segitu? Dikurangi 5 aja. 5. Oh, itu nomor 7. Kita udah bahas bagian terakhir belum? Tunggu sebentar. Apakah itu yang kuduga? Apakah mereka lagi bikin contekan? Akan ku beri mereka pelajaran. Tunggu sampai mereka pergi. Hei, itu celana jeans ya? Aku punya ide brilian. Seberapa kecil ini bisa dilipat? Begini. Gak akan ada yang curiga. Haha, dapat. Sempurna. Gak ada yang lihat kan? Karena aku butuh jawaban. Hah? Hilang? Emang sekecil apa aku melipatnya? Harusnya ada di sini. Mencari ini, sekarang jadi milikku. Apa? Gawat. Boleh aku ambil, Pak? Gak mungkin. Berusaha sendiri. Itu yang kutakutkan. Andai aja aku belajar. Bosan deh. Ya ampun. Ayo fokus dan selesaikan soalnya. Buat Bapak sih gampang. Kurasa ini waktunya nyemil. Permen cacing yang enak. Aku tidur dulu deh. Kalau ada yang menarik bangunin ya. Kenyal. Mindy. Dia ngorok. Tunggu dulu. Aku punya ide nih. Ambil permen cacingnya dan tempelkan di kuku Mindy. Jangan sampai dia bangun sebelum aku selesai. Wow, lihat tuh. Saatnya bangunin Mindy. Glitikin, ah. Hah? Apa yang terjadi? Padahal aku lagi mimpi indah. Tunggu, kukuku kenapa nih? Aneh banget. Lepaskan benda ini dariku. Hah, kena deh. Ini tuh permen ya? Mungkin ini tidak seburuk bayanganku. Lezat. Kalau gini sih nggak apa-apa deh. Kukunya bagus kan? Warna ini cocok buatku. Ambil buku ah buat pelajaran selanjutnya. Itu Justin. Dia memang sempurna. Pria idamanku. Kayaknya udah semua nih. Sebaiknya aku segera ke kelas. Jangan sampai telat. Aku jadi deg-degan deh. Senang deh ketemu kamu. Tunggu, kok cewek itu ngobrol sama Justin? Udah lama nih kita nggak hangout. Seharusnya kan aku yang duduk di sebelah Justin. Ini nggak bisa dibiarin. Aku sebel banget deh. Lihat mereka. Kamu lucu deh. Ya, udah banyak yang bilang sih. Kamu lucu deh. Dia pikir dia spesial gitu. Hari ini beneran kacau. Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Iya, semoga aja berhasil. Bakalan seru nih. Waktunya masuk kelas. Hari ini bakal belajar apa ya? Justin, tunggu aku. Saatnya beraksi. Oh, hey. Boleh duduk di sini nggak? Ini dia. Semoga tepat sasaran. Please. Yes, akhirnya. Pas banget. Ini tuh kotoran ya? Ew, menjijikan. Aku harus pergi. Ingat aku ya, Justin. Okay. Itu aneh sih. Dia akhirnya pergi. Ini kesempatanku. Apa yang baru saja terjadi sih? Kursi ini kosong kan? Sebaiknya aku singkirin ini dulu. Oh, hai Justin. Mindy, hey. Kamu pasti nggak percaya sama apa yang terjadi. Aku percaya kok. Buku ini beneran menarik. Gak bisa berhenti baca. Penasaran sama kelanjutannya. Oh, aku suka filter ini. Cute banget. Ada apa lagi ya? Kayaknya enggak deh. Coba yang lain ah. Lihat deh. Guys, pikiran kita sama kan? Pose dulu, Justin. Bakalan seru nih. Aku kirim ke semua anak di sekolah ah. Tunggu, apaan sih? Kocak banget. Dan kirim. Udah dikirim. Hah? Apa ini? Ya ampun, lucu banget. Kamu lihat fotonya Justin nggak? Fotonya nggak banget. Apaan sih?
Mindy. Menurutku sih ini kemajuan. Beneran gak lucu, Mindy? Ah, lucu kok. Aku keluar kelas dulu. Dia tega banget sih. Hey, lihat deh. Dia ninggalin HP-nya. Gimana caranya ya? Aku susun rencana dulu. Ambil DVD ini ah. Saatnya kasih pelajaran. Bakalan seru nih. Pecahin dulu wadah DVD-nya. Hancurkan berkeping-keping. Sempurna. Pas sama yang aku butuhin. Taruh HP Mindy di lantai dan tempatkan pecahan wadah DVD di sekitarnya. Sekarang tinggal tunggu. Dia datang. Pura-pura tenang. Aku beneran haus nih. Di mana HP-ku? Tadi ada di sini. Justin, kamu lihat HP aku nggak? Hah? Ada apa? Nggak tahu. Kayaknya tadi jatuh deh. Apa? Kamu bercanda ya? Oh tidak, HP-ku! HP-ku rusak! Nggak sanggup ngelihatnya. Apa? Kok bisa? Aku gagal paham deh. HP-ku nggak apa-apa. Apa yang terjadi sih? Heh, kamu panik ya? Emangnya enak. Ternyata kamu. Lihat aja pembalasanku nanti. Aduh, aku gugup banget. Ujiannya akan segera dimulai dan bakal benar-benar sulit. Harusnya tadi malam aku belajar. Waktu terus berjalan. Doakan aku. Aduh, gimana nih? Oke, bakal sesusah apa sih? Susah banget. Sudah kuduga bakal begini. Nilaiku pasti jelek nih. Udah ketebak. Aku sudah selesai. Ini kertas ujianku. Sini, Im. Mindy, Mindy, Mindy. Bapak sangat kecewa. Kamu dapat F. Hanya ada satu konsekuensinya. Jangan bergerak. Bapak mau ngapain? Tidak! Turunkan aku. Please, ini bisa diomongin baik-baik. Bapak lapar banget nih. Nafas bapak bau. Itu beneran aneh sih. Terus aku harus apa dong? Waktunya dikumpulkan. Serahkan kertas ujiannya. Ayo, cepat. Mengapa hal ini harus terjadi pada aku sih? Semoga nilaiku bagus. Bapak sih ragu ya. Mari kita selesaikan sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Oh tidak, aku nggak mau lihat. Tolong jangan makan aku. Hah? Kenapa nih? Ada apaan sih? Wow, keren banget. Pak guru membeku. Terus aku harus apa dong? Tunggu sebentar. Aku tahu. Pakai lem dan tinta ini aja. Yuk mulai. Langsung lepaskan aja lemnya. Dan isi dengan tinta ini. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Wow. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Tempatkan kertas ujianku di sini. Dan kemudian balik deh. Fiuh, berhasil. Letakkan dengan hati-hati di atas meja. Oke, udah semua nih. Semuanya bisa kembali normal. Hah? Rasanya seperti waktu berhenti begitu saja. Singkirin lem ini dulu, supaya bapak bisa nilai ujianmu. Penuh dengan tinta, berceceran di mana-mana, ngerusak kertas ujiannya. Kacau banget nih, kenapa bisa begini sih? Yes, berhasil. Maksudku, oh tidak. Udah, bel tuh. Jam pelajarannya selesai, pulang dulu ya. Dadah. Tunggu, ujiannya. Tinggal satu kelas lagi sebelum makan siang. Itu Jared ya? Kevin pasti nggak sadar mau aku prank. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya ampun. Fiuh, tinggal selangkah lagi. Waktunya nge-prank. Wow, ini tanganmu bro. Kok bisa lepas? Balikin Jared, pasangin lagi. Oh. Woi, Jared, kamu gak apa-apa, bro. Aku baik-baik aja kok. Wah, aku cuma ngeprank. Ayo sini bangun. Keren banget. Cobain ke orang lain dong. Psst, Kevin. Ayo cepetan. Siap, bos. Bakalan lengket nih di sini. Tuang sedikit aja di meja. Dan cangkir ini gak bakal kemana-mana. Udah lumayan kuat nih nempelnya. Lem super, juara.
semua siap? Ayo siap-siap. Fiuh. Kenapa tampang kalian mencurigakan gitu? Enggak kok. Oke, nah sampai mana tadi? Udah mulai nih. Gah, kok keras gini? Ayo dong, aku haus nih. Gah, gak bisa diangkat. Hah, cukup. Oh, waktunya menyalurkan kekuatan super ibu. Lihat nih. Enaknya. Gimana anak-anak? Aku gak nyangka Bu Guru sekuat itu. Balon adalah sahabat prankster sejati. Dia datang. Ayo duduk sini. Makasih. Tidak, makan siangku. Ada apaan nih di kursiku? Jerot. Oh, haha. Santai bro, bawa ketawa aja. Udah abis lagi, bentar ya. Ini bisa dimakan? Ternyata senjata favorit Jared balon ya. Dia kira aku gak bisa. Sosis, kamu minggir dulu ya. Pas banget ukurannya kan. Dengan saus dan mustard, pasti Jared gak bakal bisa bedain. Rasain senjatamu sendiri. Soda baru, semangat baru. Apa? Gah, hotdog apaan nih? Aku gak tahan mau ngakak. Kocek banget, geng. Kok dia muat di situ coba? Kalian lagi ngapain? Jangan macam-macam di kelas bapak ya. Ih, nyebelin banget. Mereka bakal ingat jasaku nanti. Tunggu saja. Soalnya susah. Kevin, Pak Guru lebih bosan dibanding kita. Yuk, mulai. Oke, waktunya lipstik. Pasti kocak. Ayo, kita nggak boleh berisik. Gak bakal bangun, kan? Gawat. Pegangin, Ki. Pelan-pelan. Cuma butuh dikit aja kok. Ini kayaknya geli. Oke, balikin lagi kepalanya. Sempurna. Aduh, kocak banget. Ayo. Hah, kita emang usil. Jangan berisik. Kalian berdua ngetawain apa? Harusnya kalian mengerjain ulangan dengan... Udah ketawanya. Aha. Halo mata empat. Hah, catatanku? Ya elah, tulis aja lagi dari awal, kek. Ups. Makasih. Siapa yang ngijinin sih? Nyebelin banget. Kah, ternyata kecua mainanku. Mungkin si Kevin mau kenalan sama dia. Pasti bakal pingsan nih. Rasain kamu. Gah, apaan sih? Kamu nepok apaan? Dia keluar tuh. Ya ampun. Gede banget. Jangan dilepas. Please banget. Dia bakal makan aku hidup-hidup. Mati kamu kecoa. Mati. Aku harus kabur dari sini. Selamatin aku, bro.
Oke, ada yang mau coba jawab, anak-anak? Waduh, jangan tunjuk aku. Jangan, please, jangan. Aku gak bisa tertekan gini. Gak kuat. Jared, aku. Oh, maaf, bro. Silakan. Aku hitung dulu ya. Oh, tinta spidolnya habis, Bu. Oh, kalau gitu, coba spidol di sini. Wah, banyak juga stoknya, Bu. Oke, aku coba sekali lagi ya. Kevin. Apa? Tolong, aku gak bisa jawab nih. Nih, ambil. Apaan? Kok jeruk? Tangkep. Ups. Terus apa? Wih, mantul-mantul gini. Ikutan joget dulu, ah. Goyang terus jeruk. Tapi, ini harus diapain coba? Buka, terus olesin. Buka, terus oles. Untung sarinya banyak. Tanganku mulai pegel nih. Terus gimana? Bu Howard? Spidolnya habis lagi. Ya kan, tintanya kering nih. Coba ibu lihat. Gak bisa ya? Aneh. Oke, duduk dulu. Kamu menyelamatkan nyawaku. Anak-anak, mari beralih ke kapur. Tidak! Terus aku bilang, enak aja. Masa gitu? Woi, makasih udah mau bagi, bro. Izin aja enggak. Berani-beraninya dia. Oh, aku takut. Tenang, Kev. Biar aku yang urus. Jangan macem-macem sama temanku. Sophia, aku punya rencana buat dia. Aku nggak paham. Sophia, sepatu catsmu keren juga ya. Tapi hati-hati pas jalan. Soalnya kamu nyambung ke meja. Pinternya aku. Sophia kemana? Oh, akhirnya. Lihat nih. Woi, berani balap lari nggak? Mulai. Topiku. Balikin. Wah. Hah? Kok jatuh semua? Itu gara-gara aku. Makanya jangan rusuh, bro. Semoga beruntung ya. Apa kamu siap? Siap banget. Rasain. Oh, berani juga mereka. Tembak, mumpung dia lengah. Oh, apa ini? Oh, anak-anak naga. Ya, kita bakal dihukum nih. Kalian emang pantas dihukum. Gede banget. Maaf, Bu. Bu guru kok dilawan? Kelasnya ngebosenin banget. Oh, notifikasi apa nih? Pengen pulang aja rasanya. Dengar, anak-anak. Kalian tahu ini jam apa? Oh, jangan dong, Pak. Waktunya fitness. Waktunya melangkah dan menaikkan detak jantung. Malesin banget. Semangat, lanjut terus. Lebih keras. Loh, kok Pak Guru malah duduk? Ngapain kita repot-repot kayak gini? Hei, jangan berhenti kaum rebahan. Lanjut terus. Jadilah bugar dan kuat.
manfaatkan masa muda kalian. Nah, benar sekali. Kerahkan semua yang kalian punya. Hey, ada banyak kopi dan donat di ruang guru loh. Oh, asik. Lanjutkan terus, nak. Bapak istirahat dulu. Pak guru pergi. Oh, akhirnya. Hey, pikiran kita sama nggak sih? Waktunya balas dendam. Fiuh, capek juga ya. Pak guru pasti suka. Nyam, donatnya enak juga. Hey, pemalas, kenapa kalian duduk-duduk? Ya ampun, kenapa ini? Kok begini? Kocak banget, Pak guru jatuh. Keterlaluan. Berdiri dan olahraga lagi. Dekorasinya hampir selesai. Aku gak nyampe masang yang ini. Ayo dong, sedikit lagi. 1 senti lagi nih. Ayo dong, balon. Ada dekorasi apa nih? Oh, hey, Bella. Bella, tangkap. Hah? Jatuh nih, ye. Nyebelin. Gak lucu sama sekali, tahu? Waktunya balas prank dengan prank. Isi balon ini pakai air, lalu pamerin skill menggambarku. Cakep kan? Mirip bola bisbol asli. Waktunya pembalasan. Hey! Ya, manggil aku? Oh, tangkep. Boleh. Siap ya? Tangkep! Oh, kok gini? Basah semua. Hah, rasain. Emang enak. Oh, aku harus ke kamar mandi. Maaf, aku buru-buru. Duh, ada-ada aja pakai nabrak segala. Tunggu sebentar. Aku punya ide bagus. Matiin lampunya, Hei, kok gelap? Ada yang matiin lampu ya? Aku harus nyalain lagi. Ya ampun, hampir aja ketahuan. Matiin lagi, Yang bener aja. Waktunya menangkap si orang iseng. Haduh, padahal gak ada orang loh. Kenapa lampunya mati terus ya? Jangan-jangan konslet. Ini prank paling gampang seumur hidup. Fiuh, lucunya aku. Wow, kamu kenapa? Oh, iya. Hai, apa kabar? Tapi kenapa wajahmu belepotan? Halo Pak Guru, maaf aku agak telat. Ya ampun Bella, kamu kentut. Enggak kok, serius deh. Apaan nih? Kamu naruh ini di kursiku. Tunggu bentar, Pak Guru. Akhirnya kamu sampai Bella. Masa aku diprank Pak Guru kayak gitu? Ya ampun, Pak Guru ngejek aku perang. Pagi anak-anak, kalian tepat waktu hari ini. Tapi Bella telat lagi. Hei, ngapain kamu di sini? Bella, turunkan kakimu dari meja bapak. Nye, pagi-pagi udah marah-marah. Keterlaluan, turunin sekarang. Hah? Kakinya. Oh, ya ampun. Fiuh. Oh, cuma prank. Bapak paham. Lumayan lucu, kamu dapat 1 poin. Dan jangan lupa sama rumus ini. Kelas ini ngebosenin. Aku tidur siang aja lah. Suara apa itu? Ada yang tidur? Hah? Dia tidur di kelasku? Bangun, bangun. Bu guru ngeliatin kamu. Oh, dia perlu dikasih pelajaran. Berani-beraninya dia tidur di kelasku kayak gitu. VR ini bakal bikin dia kaget. Ideku yang satu ini bagus sekali. Tinggal pasang di wajahnya. Sip, sudah siap. Bangun! Aku di roller coaster! Tolong, kok aku ada di sini?
dia. Dia nyoba nyari pegangan. Ya ampun, jantungku mau copot. Ini kelas paling seru yang pernah ada. Kalian harus menghafal tabel periodik. Sip, kami ngerti, Pak. Handphone, kebiasaan. Iya, Pak. Udah nih, kami matiin. Oke, bagus. Bapak minum dulu. Segar sekali rasanya. Baiklah, kembali ke pelajaran. Bapak izin ke WC dulu ya. Pak guru keluar kelas. Hei, prank Pak guru yuk. Ayo, pasti seru. Kamu yang buka dan aku nyiapin selotip. Oke, tempel di atas. Terus pasang lagi tutupnya. Pasti kocak banget. Ayo kembali ke meja kita. Tos prank dulu. Fiuh, leganya. Tenggorokanku. Aku terlalu banyak ngomong. Botol airku kenapa nih? Pak guru gak nyadar. Ini gak sesuai hukum fisika. Kenapa air di botol ini melawan gaya gravitasi? Ini prank ya? Siapa yang melakukannya? Pak guru kena prank. Duh, kelupaan. Bentar ya. Kesempatan nih. Loh, ada yang salah deh. Wah, dia balik lagi. Oke, kuasnya udah siap. Saatnya maskeran. Masker wajah? Wadaw! Apaan nih? Mukaku jadi kotor nih. Sorry. Maafin aku ya. Oke, rapihin rambutnya dulu. Hair dryerku ketempelan apa nih? Bener-bener deh. Oke, gak bisa dibiarin nih. Perlu diinvestigasi. Pokoknya harus kupecahin. Oke, kumpulin dulu bukti kuatnya. Tersangkanya cuma dikit. Sidik jarinya gimana? Aha! Yap, oke. Harus gimana nih? Tepung. Emang lagi perlu ini. Tuangin aja ke hair dryer. Dia pasti kaget. Oke, segini cukup. Ups, jangan lupa matiin lampunya. Dia emang harus dikasih pelajaran. Ngumpet di bathtub deh, biar bisa ngintip. Pasti bakalan mantul. Keringin rambut, apaan nih? Kok gini? Hah, jelek banget. Biar tahu rasa, prank aku emang epic banget. Iya deh, kamu nyebelin tahu. Ya ampun, dia sampai rela ngejar-ngejar ceweknya. Kamu nangis? Kenapa? Garing gitu. Ya ampun, itu kan cuma film. Jangan lebay deh, Ya, sorry deh. Namanya juga baper. Susah dibuka nih. Coba gigit deh. Ya, nggak bisa juga. Astaga, gitu aja nangis. Nggak usah lebay deh. Mendingan kuwarnain aja mumpung masih nyampe. Waduh, telat. Udah nggak bisa nyampe. Gegara kaki aja mewek. Aku lapar mulu nih. Aku kan gak ngidam ini. Aku mau acar sama krim kocok. Kenapa salaminya ditambahin krim kocok? Enak juga ternyata. Tapi aku pengen makan acar. Oke juga. Kalau ini gimana?
Bentar deh, kan ada coklat dan taburannya. Taruh di tusukan aja, terus cocol ke coklat ini. Lanjut ke taburannya. Nah, jadi kelihatannya oke juga. Saatnya balas dendam. Eh, ini buat kamu. Oh, wow, makasih banyak. Aromanya enak. Astaga, jijik banget. Ha, kamu ketipu. Yah, dia yang ganti nangis tuh. Bawang dan coklat emang dahsyat. Kok ada sampah di sini? Siapa yang buang sampah sembarangan? Lah, kok ada di lantai juga? Jejaknya ke arah sini. Kok ada di rak juga? Semangkanya enak banget. Kenyang. Kamu makan 5 biji semangka apa ya? Kenapa berantakan gini sih? Kamu tuh ampun deh. Kenapa ceroboh banget sih? Mendingan bebersih aja deh. Ups, kena botol. Hah? Pewarna makanan, merah. Oh, aku beneran punya ide fantastis. Oke, tambahin sedikit kepotongan semangka ini. Sekarang tinggal diusap. Menyebar merata, kelihatannya enak juga. Baiklah, waktunya ngejalanin rencana ini. Hei, aku bawain sisa semangkanya. Kalau-kalau kamu mau ngabisin semua. Wih, asik. Makasih. Pasti aku habisin dong. Yes, berhasil. Kamu ngetawain apaan? Tunggu, kenapa tangan aku jadi merah semua? Di mulut aku juga. Makanya, lain kali habis makan diberesin dulu. Oke, dia nyenyak banget. Taruh serangga bohongannya di sini aja. Sekarang, pakai bulu ini buat bangunin dia. Aduh, anak unicorn. Berhenti kelitikin dong. Oh, dia udah mau bangun. Sembunyi. Hah? Ada apa? Ya ampun, tolong! Jelek banget! Hah, kamu menjeritnya kenceng banget. Gak percaya kamu giniin aku. Hei, sini ambil roti lapisnya. Nih dia. Makasih, mantep banget. Wah, dimakan, digigit. Hah, apa itu? Serangga! Serangga! Lucu. Nikmatin sisa roti lapisnya ya. Tunggu sebentar. Aku tahu mesti gimana. Baiklah, aku punya mangkuk dan susu. Nah, selanjutnya tambah sedikit gelatin. Jumlahnya pas. Sekarang pewarna makanan. Cuma sedikit warna merah seharusnya cukup kok. Campurin semuanya dan diamkan sedikit. Sekarang cetakan. Cetakan kek silikon ini mesti berhasil. Tapi tambahin tarantula bohongan ini dulu. Masukin adonannya di atas laba-laba. Udah tersembunyi tuh. Masukin ke kulkas dulu. Nah, beres. Hey, aku bikin cemilan enak nih. Ayo cepet ambil. Tada! Wow, kelihatannya enak banget. Cicipin ya. Apaan ini? Aduh, laba-laba! Ada laba-laba gede tuh! Hah, sekarang siapa yang menjerit lihat serangga palsu? Kamu tuh! Hah, sepadan banget deh! Dan dia mulai nangis tuh. Ya mungkin, kok ceweknya tega ngomong gitu? Hei, kamu mau coba saus aku? Oh, asik! Aku punya ide bagus. Saatnya ngeprank nih. Apaan tuh? Sausnya kita taruh di sini. Apaan sih? Aku nggak ngelihat apapun. Oh, sorry. Tadi ada anjing lucu, tapi udah pergi. Aduh, apaan nih? Kotoran burung. Ji. Tunggu, aku bantuin ya. Nggak mau! Kamu ngapain sih? Aduh, kamu jahat banget deh. Kayaknya aku mau muntah. Tenang, bohongan kok. Cuma sedikit saus aja. Syukurlah, aku khawatir banget. Pranknya oke banget loh. Nih,
pakai saus lagi. Oke, makasih. Aku mau ini. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video-video seru lainnya kayak gini.